Lanjut ya. Berarti 1 jutanya ditolak nih. Feelingnya Rizky itu lebih gede apa enggak? Ya, insya Allah lebih gede. Insya Allah lebih ya. Gede. Jadi okay. Fix nih ya. Oke, kalau begitu saya sahkan 1 juta ditolak oleh Rizky. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Nanti kita bermain bersama Mas Rizky di permainan Punch a Bunch. Jadi di sini ada 50 lubang, salah satunya isinya adalah 50 juta. Iya. Yang lain hadiahnya macam-macam dari 25 juta sampai yang terkecil 500 ribu rupiah. Ya, saya kasih free 1 kali memukul untuk Rizky di awal permainan, tapi untuk memperbesar peluang kita main tebak harga. Okay. Setiap jawaban yang benar akan tambahan 1 kali memukul lagi. Okay. Jadi kalau benar semua kesempatannya makin besar. Ya. Yep. Cara nebaknya cuman tinggal jawab di atas atau di bawah harga yang tertera. Oke, okay. Kita mulai produk yang pertama, silakan. Produk yang pertama. Body wash kemasan 300 mili. Bebas kuman, bersih menyeluruh. Harga yang tertera di sana adalah 26.700. Kira-kira harga asli dari sabun tersebut di atas atau di bawah harga itu? Bawah. Di bawah? Bawah. Lebih murah berarti ya? Iya, lebih murah. Yakin? Yakin. Jangan-jangan sabun di rumah ini lagi? Iya. Pantesan. Kita lihat apakah benar jawabannya di bawah? Benar. Jawabannya di bawah. Harga aslinya Rp23.700. Kita lanjut ke produk berikutnya, silakan. Produk yang kedua. Sabun mandi anak kemasan 250 ml. Mandi sekecil, lebih bersih, dan lebih happy. Oke, ini sabun juga tapi ya. Buat anak-anak. Botolnya ya, botol pump, ukurannya segitu ya. Harga yang tertera di sana adalah 18.400. Kira-kira kali ini di atas atau di bawah? Atas. Di atas? Iya. Yakin? Oke. Okay. Oke, kita kunci jawabannya di atas. Kita lihat apakah benar. Ah, sayang sekali harusnya jawabannya di bawah. Karena harga aslinya Rp16.900. Nggak masalah, masih ada kesempatan ya. Kita lanjut ke produk yang ketiga. Produk yang ketiga. Body foam pria kemasan 250 ml. Bersih segar dengan sensasi dingin yang kuat. Oke, ini sabun juga tapi bentuknya foam. Oh, ya, buat laki-laki. Kita lihat harga yang tertera di sana. Rp24.800. Kira-kira di atas atau di bawah? Atas. Di atas? Ah. Oke. Ah. Kita kunci jawabannya di atas. Apakah benar? Ah, sayang sekali jawabannya harusnya di bawah. Karena harganya Rp21.800. Masih ada kesempatan di produk terakhir, konsentrasi Mas Rizky. Silakan Chris. Produk yang terakhir untuk Rizky. Shower cream kemasan 475 ml. Kulit lembut dengan triple moisturizer. Oke, dan harga yang tertera di sana adalah Rp38.900. Bawah. Bawah. Di bawah. Iya, bawah. Yakin? Yakin, yakin. Oke, kita kunci jawabannya di bawah. Apakah kali ini benar? Ah, sayang sekali. Harusnya jawabannya di atas karena harga aslinya Rp43.000. Itu adalah produk yang terakhir dari 4 produk yang kita mainkan. Rizky-nya benar 1. Benar 1. Dapat free dari saya 1. Berarti kesempatan memukul 2. Cuman 2. Ya, pastikan mukulnya pakai feeling. Boleh tanya sama teman-teman. Silakan pilih, nanti sebelum dipukul tunjuk dulu mau yang mana, ya. Baru saya hitung 3, 2, 1, baru silakan dipukul. Ini? Yang itu? Yang ini, Kak. Oke, 3, 2, 1 silakan. Oke, 1 lagi. Sini, ya. Sini. Oke, 3, 2, 1. Iya, oke. Ambilnya row bawah ya berarti untuk Rizky ya. Yang paling feeling yang pertama apa yang kedua? Paling sih yang pertama. Yang pertama, oke.
Kita sisakan yang pertama untuk yang terakhir ya. Sayang sekali kesempatan memukulnya hanya dua lubang, tapi mudah-mudahan ada nilai yang cukup besar untuk bisa dibawa pulang. Untuk Rizky, di lubang yang pertama berhasil mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah untuk Rizky. Lanjut ya. Sisa satu lubang di sana, mau pulang dengan 1 juta atau tukar dengan lubang yang terakhir? Lanjut aja. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Berarti 1 jutanya ditolak nih. Feelingnya Rizky itu lebih gede apa enggak? Ya, insya Allah lebih gede. Insya Allah lebih gede. Jadi fix nih ya. Oke, kalau begitu saya sahkan 1 juta ditolak oleh Rizky. Oke. Saya simpen dulu yang ini. Tapi saya mau nanya. Ya. Sebelum kita lihat isinya berapa, mau yang Rizky pukul tadi, yang hasilnya di kantong saya, atau saya tuker sama yang pasti deh, 3 juta rupiah. Miss Malida boleh bantu saya ke sini? Oke, kita belum lihat isinya. Iya. Lanjut saja. Lanjut aja. Iya, 3 lanjut. Juta nggak mau nih yang pasti. Iya. Berarti feelingnya ini lebih besar dari iya, 3 juta. Insya Allah, pasti kira-kira bisa. Berapa? Soalnya pilihannya ada banyak tuh. Kira-kira kamu hitnya yang mana? Hadiah utama kah atau 25 juta kah? Insya Allah utama. Utama ya. Oke, berarti ambil yang kamu pukul ya? Iya. Oke, 3 juta ditolak. Saatnya kita akan lihat berapa nilai yang akan dibawa pulang oleh Rizky. Siap. Selamat untuk Rizky, kamu pulang dengan 500 ribu rupiah. Aduh. Sayang sekali Rizky, 500 ribu rupiah yang berhasil kamu bawa pulang. Mau tahu nggak 50 jutanya di mana? Di mana itu kira-kira? Di sebelah persis yang kamu pukul. Aduh. 50 jutanya di sebelah persis yang Rizky pukul. Kita lihat untuk pembuktian bahwa memang hadiah utama tersembunyi di salah satu lubang. Sesuai perkataan saya, 50 jutanya tersembunyi di lubang tersebut. Sayang banget. Yang satu 50 juta, ya. Yang satu 500 ribu. Iya, nanggung. Ya, tapi nggak apa-apa, ini juga teman. Hadiah ya. Tapi nanti kita punya kesempatan untuk Rizky bisa main lagi, asalkan Rizky beruntung melewati tahap sebelum kita masuk di babak yang terakhir, yaitu babak endgame. Oke. Jangan patah semangat dulu. Kita kembali di The Price Right Indonesia. Harga ketebak kaya mendadak. Oke, sebelum masuk ke babak endgame, kita akan cari tahu siapa di antara 5 kontestan ini yang beruntung bermain bersama saya. Karena hanya satu orang yang bisa bermain ya. Kalian tinggal pilih rangkas yang benar. Saya punya 5 berangkas dengan 5 warna yang berbeda-beda. Yang benar itu yang isinya nominal hadiah yang bisa kalian menangkan di babak endgame. Sementara 4 lainnya isinya bom. Oke? Dan kesempatan memilih pertama saya berikan kepada kontestan yang mempunyai nilai hadiah lebih besar daripada kontestan yang lain, yaitu Robby. Dari warna kuning, biru, hitam, merah, dan juga hijau, silakan pilih satu warna. Bismillahirrahmanirrahim. Biru. Biru, oke. Kita cek warna biru. Apakah ini adalah berangkas yang benar? Kita buka. 3, 2, 1. Ah, sayang sekali. Bukan biru berangkas yang benar. Jadi mohon maaf, Robby, kamu kehilangan kesempatan. Silakan kembali ke teman-teman kamu yang ada di tribun. Saya lempar kesempatannya ke Winka. Winka mau pilih warna apa, Winka? Oh iya, karena hari ini kamu dominasinya merah dan putih ya, jadi pilihnya merah. Oke, gimana dengan Mas Ridwan? Merah nih. Iya, kuning. Warna kuning, oke. Merah dan kuning sudah dipilih. Mas Rizky? Hijau. Hijau, berarti hijau. Untuk Mas Rival dapat yang hitam ya. Oke, tadi merah, kuning,
hijau, hitam. Oke, kita buka yang hitam. Kalau hitam benar, Mas Rival yang main. 3, 2, 1. Ah, sayang sekali, bukan hitam. Mohon maaf, Mas Rival. Silakan kembali ke tribun. Kali ini kita buka hijau. Kalau hijau ini benar, maka Mas Rizky yang bermain. Ya. 3, 2, 1. Ah, sayang sekali. Mas Rizky, silakan kembali. Berarti kemungkinannya ada di merah dan juga ada di kuning. Sekarang kita buka yang kuning. Yang kuning adalah milik Mas Ridwan. Kalau kuning adalah berangkas yang benar, maka otomatis Mas Ridwan yang main. Tapi kalau ternyata kuning juga bukan berangkas yang benar, otomatis Winka yang main. Oke, kita buka kuning. 3, 2, 1. Ah, kuning juga bom. Maka otomatis berangkas yang benar adalah warna merah.